Hai, kali ini selamat datang. Aku Putus Hartawan. Ada yang bisa bantu? Mau aku bantu membuat teks di Vegas Pro. Jadi caranya tuh seperti teks yang bergerak. Jadi maybe aku harus. Jadi aku maybe aku harus tambah teks dulu. Video track. Kemudian tadi klik kanan pilih, kemudian klik kanan, aku tambahkan insert text media, kemudian teksnya butuh ganteng, jadi seperti itu tambah teksnya. Aku pengen teks ini mungkin goyang-goyang dulu. Goyang-goyang itu seperti aku edit dulu event pen itu maksudnya apa yang terjadi dengan teks ini kalau bisa rubah di sini ya. Walaupun sebenarnya banyak sekali di sini fitur-fitur, bukan fitur masking, hanya fitur getar-getar dulu ya. Ini waktu yang menentukan. Jadi kayak bikin animasi atau animate di waktu tertentu bisa dikasih tahu kapan dia gerak-gerak. Misalkan di detik pertama hanya butuh yang difokuskan di detik ke satu mulai detik kedua sudah ganteng, kemudian detik ketiga putih ganteng, kemudian detik keempat mungkin di zooming lebih zoom besar, detik kelima gantengnya doang. I'm sorry. Detik keenam aku kasih apa ya? Terguling-guling mungkin. Oh ya, yeah. Detik keenam aku kasih putar begini ya. Jadi bawah ke atas sampai muncul tanda ini lingkaran begini. Tahan, klik kiri mouse, putar, putar, putar. Seperti itu. Coba kita tes. Gimana sih hasilnya, kita close dulu. Jadi butuh ganteng yeah, ganteng terputar-putar ya. Jadi seperti itu animate namanya. Okay. Jadi misalkan ini ya terlihat seperti Nora ya, sepertinya terlalu mainstream. Kita sekarang pindah ke teknik masking. Teknik masking itu adalah teknik yang memperlihatkan maksudnya detik demi detik, bukan sih detik demi detik, part demi part, bagian demi bagian. Tahap selanjutnya adalah animate dengan masking. Klik kanan, klik lagi video event, jadi kita akan atur apa yang terjadi dengan teks ini. Maybe teks ini kasih keren ya, tidak enak di mata ini fontnya di blog baru. Okay. Cari-cari dulu teks yang lebih menghibur lah di mata ya. Jangan sampai ya, ini lumayan. Kemudian scale-nya good. Location ya, whatever. Okay, this is cool. Selanjutnya kita sudah dapat put ganteng di sini. Animate-nya, animate itu di event kita atur. Apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi dengan teks ini? Okay. Mulai masking-maskingan.
dari sini. Ruh sekali masking, tetap masking. Maybe bisa diatur pakainya masking. Ini PP. Detik demi detik dia masking. Jadi butuh ganteng terus bertambah. Oke. Tetap masking. Dan step by step. Next, tarik lagi ke sini. Maybe aku tambahin ke sini. Kemudian, jadi ini harus kasih lihat harus. Tapi ini enggak. Jangan berbesar. Oke. Kemudian ke sini. Max King lagi ya dapat. Sini Max King lagi. Ya, Max King. Kita bisa tarik ke sini. Kemudian tambah lagi ke sini. Next lagi begini. Oke, masking, tarik bagian E, tarik atas, tarik atas. Oke, selanjutnya masking lagi ke sini. Alright, semua siap. Kita coba hasilnya masking anime tadi. Walaupun jelek tapi ya bisa dipahami lah cara animate-nya ya. Cara gerakin detik demi detik. Mungkin kamu bisa sempurnakan, bantu aku dan karyamu. Dan paste link karya kamu. Bantu aku buat karya yang lebih animate lagi. Lebih mulus. Jadi sampai jumpa di tutorial-tutorial lainnya. Semoga semakin membantu kamu dalam berkarya. Semoga berkarya terus. Sekarang karya ini makin keren kalau kamu ulang. Dadah.